Tribuners, untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya, Minggu 1 Desember 2024. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Timur, perakiraan cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 1 sampai 9 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan tebal. Pukul 10 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan turun hujan dengan intensitas ringan. Pukul 1 siang hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan kembali berawan tebal. Suhu di Kota Malang berkisar 21 hingga 26 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 5 km/jam. Sedangkan wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan tebal. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 22 hingga 26 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 5 km/jam. Sedangkan wilayah di Kota Batu, dini hari pukul 1 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berawan tebal. Pukul 9 pagi hingga 2 siang waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan turun hujan disertai petir. Pukul 3 sore hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan kembali berawan tebal. Suhu di Kota Batu berkisar 17 hingga 20 derajat Celcius dengan kecepatan angin 1-6 km/jam. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.